Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du kaum muslimin anggota grup di rasulat islamnya yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam al muallif Abu Suja' rahmahullah ta'ala beliau mengawali memulai pembahasan tentang dinamika rumah tangga adanya cekcok, adanya ketidaksepahaman dalam rumah tangga beliau mengatakan wa khafa mar'ati wa adhaha Fa, fa in abat illa nusus ha, fa in aqamat alaihi ha, wa kalau suami mengkhawatirkan istrinya tidak tunduk dan tidak patuh maka sepatutnya ia tidak buru-buru menghukuminya ia berusaha membenahnya dengan memberikan Dia dijabarkan diingatkan istriku perbuatanmu ini mencerminkan sikap yang tidak sepatutnya dilakukan seorang muslimah seorang istri muslimah tidak tunduk pada suami, ingatkan tentang hak-hak suami, tentang kewajiban istri, tentang dosanya, betapa besarnya dosa orang yang tidak tunduk dan patuh kepada suami, dan betapa besarnya pahala yang didapat oleh istri yang senantiasa patuh kepada suami. Diberikan mu'idah, diingatkan akibat dari sikapnya. Dan manfaat yang akan dia dapat bila dia tunduk dan patuh. Fa'in abad, setelah disampaikan nasihat dengan yang santun, namun dia tetap kekeh pada pendariannya, nusus, tidak tunduk dan patuh kepada suami, hajaroha, suami harus menunjukkan sikap, suami harus memberikan pendidikan yang lebih tegas, suami berpaling darinya, walaupun bisa jadi masih tidur satu kamar, walaupun masih tidur dalam satu ranjang, namun suami membelakangi istri, menjauh dari tempat istri berbaring di sudut ranjang, di sudut kasur, sebagai isyarat bahwa Suami sudah memulai merasa tidak butuh. Suami bisa jadi suatu saat merasa tidak butuh lagi kepada istri ini. Dia mulai menjauh, tentu bagi wanita yang masih bersih, naluri, dan fitrahnya. Wanita yang masih betul-betul memiliki nilai kewanitaan, dia akan merasa terpukul ketika suaminya menjauh. Suaminya merasa tidak butuh, suaminya merasa bisa tidur tanpa kehadiran istrinya suaminya bisa tidur nyenyak walaupun tanpa berdampingan dengan istrinya walaupun masih dalam satu ranjang karena Rasulullah memang mengajarkan agar kita tidak menghajar istri kecuali di dalam ranjang kecuali di kamar tidur saja jangan sampai berpindah rumah jangan sampai berpindah kamar karena apa karena ketika kita menjauh misalnya minimal dengan berpindah kamar itu sama saja membiarkan setan semakin leluasa menggoda istri namun sekedar suami memberikan sikap acuh sehingga dia tidak merasa butuh untuk berdampingan bersandingan dengan istrinya dalam di kamar tidur padahal itu adalah momentum yang paling inti momentum yang paling seharusnya paling harmonis namun suami menunjukkan sikap acuh ini bagi wanita yang naluri kewanitanya masih hidup masih bersih adalah sebuah tamparan sebuah pukulan yang sangat berat lebih menyakitkan dibanding dipukul fisiknya kenapa karena suami seakan-akan berkata, aku tidak butuh. Aku bisa hidup sendiri, aku bisa tidur sendiri. Pada logikanya, hubungan rumah tangga itu harmonis. Allah gambarkan, Hunna li lakum antum li Mereka adalah selimut bagi dirimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dalam etika pernikahan, ketika Allah menggambarkan istri bagaikan pakaian, suami bagian pakaian bagi istrinya. Ini suatu gambaran tentang kondisi ideal rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Mungkinkah seseorang itu tidur tanpa pakaian, telanjang? Mungkinkah seorang wanita tidur tanpa pakaian, telanjang bulat? Tentu tidak mungkin. Nah ketika suami menjauh di sudut ranjang, istri dibiarkan di tengah ranjang ataupun di sudut yang lain. Maka ini sebuah gambaran yang sangat-sangat pedih bagi seorang suami atau seorang istri. Seakan-akan suami ingin berkata, Aku bisa melepas dirimu, aku bisa melepaskan pakaian, sehingga bagikan istri ini dibiarkan tidur tanpa berpakaian. Ini satu kondisi yang sangat buruk ketika suami dengan sengaja melepaskan dirinya menjauh dari istrinya. Namun, kalau ternyata si istri tidak juga segera mengambil pelajaran, walaupun dia sudah dihajar, suami sudah berpaling darinya, suami masih berusaha menjaga keutuhan rumah tangga sehingga permasalahan ketidakharmonisan itu tidak sampai keluar dari kamar tidur. Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan, wala tahjur illa fil bayt. Jangan sekali-kali engkau memboikot istrimu kecuali di rumahmu sendiri. Jangan sampai urusan keluargamu itu keluar dari rumah. Karena memang hajar ini, berpaling ini bukan untuk merusak, berpaling itu untuk membenahi, untuk mengembalikan kepatuhan istri. Namun kalau ternyata istri masih tetap kekah dengan sikapnya, alaihi hajaroha maka ia ya, tetap dihajar suami tetap berpaling dan suami berhak dibolehkan untuk memberikan hukuman fisik dipukul dia boleh memukul istri bukan dengan tamparan tangannya bukan dengan genggaman bogem tangannya tidak tetapi sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir bil masawik pukul dengan kayu siwa kayu yang digunakan untuk bergosok gigi sehingga sebesar pulpen sebesar pensil tentu Pemukulan ini bukan di wajahnya, bukan di tempat yang berbahaya seperti di mata ataupun telinga. Tapi mawalulah minha kata para ulama tafsir yang dipukul itu bagian-bagian yang penuh dengan daging misalnya lengan, paha, bukan di tulang keringnya karena berbahaya. Pukulan itu juga korban gair mubareh dipukul tanpa perlu menimbulkan cacat ataupun lecet. Namun pukulan itu sebagai hardikan sebagai hukuman yang tentu itu sangat menyakitkan. Hubungan suami istri yang seharusnya harmonis, kedekatan, kemesraan, justru yang diberikan adalah pukulan. Ini sebagai sebuah hukuman seharusnya wanita yang naluri fitrah sebagai kewanitanya itu masih utuh, dia akan sangat terpukul. Kalau sampai keharmonisan yang seharusnya dia dapat, justru malah pukulan yang dia dapat. Ini tentu sebagai pembelajaran yang sangat berat. Kalau sampai rumah tangga tiba di kondisi semacam ini, terjerumus terperangkap dalam kondisi yang semacam ini. Sehingga uslub metode Al-Qur'an dalam membenahi ketidakharmonisan adanya percocokan dalam rumah tangga itu usul yang betul-betul mengedepankan kasih sayang, mengedepankan upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Dan kalau juga masih tidak berhasil dibenahi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu tahapan, fabdhu hakaman ahliya Ya. Kalau tahapan tadi mau kemudian suami berpaling di tempat tidur, dipukul tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah gambarkan, wallati takhafuna fil Orang wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan pembangkangannya, tidak tunduk dan tidak patuh, tidak menuruti suami. Selama perintah itu ma'ruf, selama perintah itu yang benar, halal, namun tidak dipatuhi, maka ikutilah tahapan-tahapan ini. Diberi mu'idah, Suami berpaling di tempat tidur dan kemudian dipukul dengan e, semacam pulpen atau pensil atau yang serupa, bukan dengan cambuk, bukan dengan cemeti misalnya, bukan dengan tongkat untuk mukul sapi, bukan dengan gagang sapu, tapi dengan pulpen ataupun alat yang digunakan untuk bergosok gigi siwak, sehingga kalaupun dipukul tidak sampai menimbulkan luka ataupun patah tulang ataupun goresan dalam tubuhnya. Ya, kalau itu tidak bermalam juga. Allah masih berikan satu tahapan. Fabatu hakaman min ahli wa Utus mediator dari perwakilan suami, mediator dari perwakilan istri. wa Kalau kedua mediator ini memang betul-betul punya etikat baik dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga itu, Allah pasti berikan taufik wa Tetapi ketika mediator itu punya niat jahat, fanatisme, Mempertahankan membela dengan buta, benar atau salah, yang penting keluarganya dibela. Maka, yang terjadi kerusakan rumah tangga yang terjadi, bukannya mereka semakin harmonis, bisa dikembalikan pada kondisi semula yang harmonis, justru yang terjadi malah semakin rusak. Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana kita membangun rumah tangga, namun Islam juga mengajarkan bagaimana kita mempertahankan rumah tangga, dan ini yang kadang terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya berusaha bagaimana. Membangun rumah tangga, tapi lupa bagaimana mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis dan agar rumah tangga itu tetap utuh. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. Quran dalam nyaman maaf, bila itu budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.